Jumpa lagi bersama saya, Chef Oce dari Akbar Majapahit. Kali ini saya ajak Anda untuk membuat roti tawar. Bahannya apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan roti tawar ini. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama kita gabungkan terlebih dahulu bahan kering. Di sini tepung. Kemudian kita langsung menuju ke proses pengadukan. Pertama kita campurkan terlebih dahulu bahan kering. Kita menuju ke proses pengadukan. Nah, di sini bahan kering ya, kita masukkan terlebih dahulu. Kita campurkan dengan cara diaduk. Nah, ini dia, adonan sudah kalis. Kita matikan mesinnya. Kita ambil. Untuk mengetahui kalis tidaknya sebuah adonan, kita harus cek terlebih dahulu. Sehingga dia membentuk satu kulit yang halus. Kemudian kita roll dengan cara dibalik. Kita masukkan dalam loyang. Sekarang kita menuju ke proses pengembangan. Nah, ini dia roti tawar yang sudah kita panggang, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Oke, kita taruh dalam piring saji. Nah, ini dia hasil kita kali ini, roti tawar. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silahkan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.